Kabar gembira teman-teman, di sini sebentar lagi untuk promo Diamond Kuning ini sebentar lagi akan dirilis dan kita akan bisa beli skin harganya cuma 1 diamond. Bebas kalian pilih sendiri mau skin apa aja. Tapi BTW jangan lupa kalian like dulu video ini sebanyak-banyaknya. Oke, ini dia guys untuk tampilan event All Star-nya. Jadi sekarang namanya itu cuman All Star doang ya, udah nggak ada 515-nya lagi guys. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kan namanya 515 All Star. Nah, kalau sekarang ini 515-nya dihilangin, diganti menjadi All Star doang. Kalau feeling dari gua untuk event All Star ini akan rilisnya itu akan lebih cepat daripada tahun-tahun sebelumnya. Kalau feeling gua seperti itu, makanya 515-nya dihilangin. Karena di sini mau dirilis lebih cepat daripada event-event dari tahun sebelumnya. Oke, sebelum kita bahas questnya, di sini gua mau bahas dulu untuk tampilan promo diamondnya. Nah, ini guys. Jadi ini promo diamond yang gua simpan dari tahun 2023 kemarin. Ternyata untuk promo diamondnya nggak dihapus dan entah kenapa tiba-tiba barusan untuk promo diamondnya ini tiba-tiba bentuk warnanya berubah. Kalau sebelumnya kan warnanya cuma biru doang, ya cuma biru polos doang. Nah sekarang tiba-tiba berubah menjadi kuning biru. Apakah ini pertanda guys bahwa kalau promo diamond yang di tahun 2024 ini tampilannya akan seperti ini? Kalau feeling gua sih iya guys, ini tampilan promo diamond yang terbaru di 2024 ya, warnanya kuning biru. Oke, gua kasih tahu dulu untuk eventnya, ini ada di advance server ya. Jadi ini dia quest-questnya, kita disuruh untuk selesaikan semua quest untuk mendapatkan semua hadiah yang ada di sini. Ya kurang lebih kayak puzzle gitulah. Kita harus lengkapin semua puzzle-puzzlenya ya. Nih quest-questnya kita selesaikan semua. Oke, untuk quest yang pertama kita disuruh login. Untuk sekarang ini hadiahnya kita dikasih tiket ya. Ini bisa aja besok ketika udah dirilis di Ori server, dari awalnya tiket diganti guys menjadi promo diamond. Bisa aja besok kalau kita login itu kita langsung dikasih hadiahnya promo diamond. Ini masih contoh simulasi aja, makanya dikasih tiket. Oke, ini login satu kali kita dikasih hadiah. Tuh, langsung dikasih hadiah tiket ya. Terus login yang kedua hari, login dua hari dapat lagi tiket. Ya tuh. Nah, ini login yang ke berapa ini? Ini kita disuruh login 5 hari, login 8 hari. Nah, kalau kalian udah selesaikan semua quest yang garis lurus ini, itu kalian akan dapat 50 magic dust. Nah ini bisa aja guys, besok ketika di Ori server ini hadiahnya diganti bukan magic dust lagi. Bisa aja diganti menjadi hadiah yang lain seperti promo diamond atau hadiah yang lainnya. Nah terus ini ada lagi nih questnya, ini selesaikan satu pertandingan, berikan total 500.000 damage, terus menangkan 5 pertandingan. Nah ini kalau udah kalian selesaikan semua, kalian dapat ini guys, dapat Vanguard Coin. Nah ini kan Vanguard Coin cuma ada di Advance Server. Jadi besok di Ori Server ini gue yakin banget ini nggak mungkin Vanguard Coin. Kalau gue rasa ini akan diganti menjadi promo diamond. Jadi kalau kalian mau dapat promo diamond lebih banyak, kalian bisa selesaikan quest-quest yang ada di sini. Ya semoga aja di sini kita bisa dapat promo diamondnya lebih banyak ketika di Ori server besok. Ini masih contoh simulasi aja. Nah terus kalau kalian udah selesaikan semua quest yang ada di sini, itu kalian akan dikasih box ini ya, box gratis ya, dimana isinya itu kalian bisa dapat skin elite gratis. Isinya ada skin elite Mia, skin elite Hayabusa, ada Hanzo, Tamus, Minotaur, Khalid, Saber, Popol and Koopa, Zilong, Ruby, Nana, Argus, Kaja, Aldo, Seselion. Nah itu, jadi kalau kalian selesaikan semua dapat hadiah skin gratis, skin elite ya. Tuh ini dia quest-questnya. Terus apalagi guys yang harus kita bahas? Terus ada lagi nih Sparkle Melissa. Kita disuruh ngapain nih guys? Ini Sparkle ini kita bisa dapat diskon guys, harganya 1199. Kita klik, oh bisa keluar angka. Oh diskon dari harganya 1100 jadi 300 diamond. Oke. Aku Melissa, selamat bersenang-senang di season baru All Star. Oke, di sini ada quest-questnya guys. Hari pertama itu kalau kita login kita bisa dapat apa ini?
Ini ada Sparkle Glow Stick diperoleh mempelai event All Star 2024. Tukarkan dengan hero permanen, efek recall, dan spawn baru. Dan hadiah lainnya di toko All Star yang akan hadir pada 16 Maret. Tuh udah dibocorin sama Monton ya, tanggal 16 Maret guys untuk event All Star ini dirilis. Jadi bisa kita tukarkan ya, nanti bisa kita tukarkan sama ini ya, sama hero permanen gratis, sama efek recall atau hadiah yang lainnya. Oke, kita ambil. Nah, ini dia. Nah, untuk yang baris pertama ini yang gratisan, terus baris yang kedua ini yang premium. Yang premium itu kita bisa dapat skin ya. Kita bisa dapat skin harganya 349. Terus kita bisa dapat hadiah tambahan juga. Tuh, dan di sini ada ini ya, ada Choa ya. Ada kristal Aurora, guys. Nah, kalau menurut gua, ini kan di sini bisa dapat kristal Aurora nih. Nah, besok kemungkinan di Ori server ini enggak mungkin kristal Aurora. Gua yakin banget kristal Auroranya ini akan diganti menjadi promo diamond. Jadi kalau kalian beli yang premium yang harga 599, di sini kita bisa dapat promo diamond lebih banyak, guys. Ya, jadi kita bisa dapat lebih banyak lah daripada player yang gratis-gratisan. Yang gratisan mungkin dapat promo diamond juga, tapi dapatnya nggak begitu banyak. Tapi kalau kalian beli yang premium, kalian bisa dapat promo diamond yang jauh lebih banyak. Gue udah isi diamond nih, gue udah isi diamond. Kita coba beli ya yang 349 ya. Ini apa sih guys, coba ya. Ini contoh aja nih. Nah, coba ya kita beli ya. Oke. Dapatnya skin Starlight guys. Ini besok bukan Starlight ya. Besok di Ori server bukan Starlight. Jadi besok itu, besok kita bisa dapat skin All Star Melissa. Karena Melissa dapat skin All Star juga. Karena di sini skin All Star Melissanya belum rilis. Jadi sementara diganti menjadi Starlight. Jadi besok kalau kalian beli, bisa dipastikan langsung dapat skin All Star dari si Melissa. Oke, tadi dapat satu skin All Star Melissa. Anggap aja itu All Star ya, bukan Starlight ya. Karena masih contoh aja sih. Oh ini oke, kita bisa lompat langsung ya dari yang harusnya kita login 2 hari. Jadi kita bisa percepat guys. Kita gak usah nunggu login lama-lama. Kita bisa percepat dengan cara kita bayar 50 diamond. Nah tuh bisa langsung kita klaim. Jadi hari ketiga juga, kalau hari ketiga kalian gak sabar, langsung aja kalian bayar lagi. Tuh, itu untuk cara instan supaya kalian bisa klaim semua hadiah yang ada di sini. Kalau kalian mau langsung hari ke-7 ya bisa. Tinggal kalian bayar aja sampai hari ke-7. Nah, bayar sekitar 200 diamond guys untuk sampai di hari yang ke-7. Jadi kalian gak perlu tunggu-tunggu login 7 hari kelamaan. Langsung aja bayar instan itu juga bisa. Untuk sementara questnya masih ini aja ya guys ya. Jadi belum ada event atau quest lainnya yang bisa kita cari tahu. Dan satu lagi yang ini nih. Nah, yang ini ada juga nih, All Star 2024 segera hadir. Tapi di sini questnya belum muncul. Jadi kita harus nunggu sampai eventnya benar-benar rilis baru questnya muncul guys. Dan gue yakin banget ini besok ya. Besok itu pasti ada ini guys, ada quest tambahan di mana kita bisa dapat promo diamond lebih banyak lagi. Questnya itu kalau nggak salah sama seperti quest yang sebelumnya, itu nanti akan ada quest login. Questnya itu kayak quest main ke pertandingan, quest top up, quest gunakan diamond, itu pasti ada. Dan itu questnya satu hari kalau nggak salah akan ada 3 quest. Dan itu questnya di reset setiap hari. Gua yakin banget pasti ada quest itu untuk mendapatin promo diamond lebih banyak lagi. Tapi questnya sekarang belum muncul ya. Jadi sekarang belum bisa kita lihat kira-kira questnya seperti apa. Tapi kemungkinan itu nggak jauh berbeda dari quest yang di tahun-tahun sebelumnya. Kemungkinan questnya juga sama seperti itu. Oke, terus satu lagi, gua mau coba lihat untuk ini ya, yang glow stick. Tadi kan kita udah kumpulkan glow stick ya. Kita udah kumpulkan sampai 80. Nah, ternyata untuk glow sticknya ini belum bisa kita tukarkan sekarang ya, guys ya. Di sini kita cuma disuruh untuk simpan dulu. Besok di tanggal 16 Maret baru bisa kita tukarkan. Dan sekarang gua mau kasih tahu sama kalian untuk event promo diamond rilisnya tanggal berapa. Untuk event promo diamond gua yakin banget itu rilisnya tanggal 16 Maret. Jadi sekitar pertengahan bulan Maret ya guys ya, untuk event All Star ini akan dirilis di Ori server. Jadi kalau kalian gak sabar,
tunggu sampai tanggal 16 Maret itu event All Star akan segera dirilis. Tapi ini masih prediksi aja. Bisa aja rilisnya jauh lebih cepat atau bisa aja rilisnya jauh lebih lama dari tanggal yang diprediksikan. Dan terus skin All Star besok itu kira-kira ada skin apa aja, Bang? Oke, gue yakin di sini event All Star besok itu akan ada 4 skin baru. Yang pertama skin All Star dari Esmeralda, yang kedua skin All Star dari Fedrin, yang ketiga skin All Star dari Estes, yang keempat skin All Star dari Melissa. Dan gue yakin banget dari antara 4 skin itu akan ada salah satunya yang dikasih gratis sama Monton. Ya, gue yakin banget salah satunya dikasih gratis. Kalau gue yakinnya sih Esmeralda akan dikasih secara gratis sama Monton untuk skin All Star-nya. Karena kalau kita mengingat ya, di tahun 2023 kemarin itu juga sama. Di event All Star 2023 kita dikasih satu skin All Star gratis, yaitu si Rafaela. Kalian ingat si Rafaela ini? Ini kemarin dikasih gratis sama Monton. Tugas kita cuma selesaikan quest doang. Jadi kemungkinan juga sama. Di tahun 2024 sekarang itu juga sama. Kita bisa dapat salah satu skin All Star-nya secara gratis. Nah, bahkan gua curiga nih. Gua curiga untuk ini ya, untuk glow stick tadi. Ini kan kita disuruh kumpulkan glow stick. Nah, gua curiga glow stick-nya ini mungkin bisa kita tukarkan sama skin All Star gratis besok. Jadi ini kabar gembira ya guys ya. Siap-siap coy, kita akan borong skin yang ada di shop. Harganya cuma 1 diamond. Kita dapat skin gratis dari All Star, terus dapat lagi nih skin harganya cuma 1 diamond. Kalian lihat ini kan harganya sekitar 700 ya. Ada yang 700, ada yang 800. Nah, ini besok yang harga 700, harga 800 itu harganya akan bisa kita beli cuma 1 diamond. Jadi yang harganya 700 diamond ini akan berubah menjadi 1 diamond. Tuh, coba guys komen di bawah besok ketika promo diamond rilis, harga 1 diamond itu kalian mau beli skin apa? Coba komen di bawah ya, gue pengen tahu guys, kalian pengen beli skin apa nih? Tuh, di sini harganya masih mahal-mahal ya. Ini besok harganya cuma 1 diamond, guys.